Kita sambil menunggu juga peserta masuk. Udah masuk slide-nya ya, dok ya. Ya. Oke, baik. Kita mulai, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama ngaji di malam ini. Insya Allah tidak penuh keberkahan gitu, ngaji ilmu. Tak lupa pula kita kirimkan juga salam serta salam kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, peserta kajian rutin BSMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini malam ini kita akan ngaji bareng ya suatu topik yang cukup menarik ya dan mungkin kita banyak jumpai ya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena memang saat ini orang-orang yang cuci darah itu tidak sedikit gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang terapi cuci darah dan kemudian hikmah apa yang ada di baliknya. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Dr. Wishar Syamsuri. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal hipertensi. Jadi beliau ya mungkin tiap hari ya melakukan terapi cuci darah kepada pasien-pasiennya. Sampai pegal tangannya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita buka kajian kita dengan melepaskan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. kepada Dr. Wishar, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Allah khair, Dr. Idham yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk kita bersama sharing, berdiskusi mengenai terapi cuci darah dan hikmah di baliknya. Baik, saya adalah dokter penyakit dalam ya. Saya alumni FK Udayana Bali tahun 92. Kemudian menjadi internis di FK Andalas pada tahun 2001 dan Februari 2020 kemarin saya mendirikan subspesialis sebagai konsultan ginjal hipertensi di FK UPAT. Dan sekarang bertugas di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan Putra Bahagia. Dan konsultan beberapa unit cuci darah di beberapa rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pasien cuci darah seperti dikatakan oleh Dr. Idham tadi, ternyata angkanya dari tahun ke tahun memang semakin meningkat, jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2007, kira-kira 13 tahun yang lalu, itu hanya ada sekitar 5.000 pasien yang menjalani cuci darah pada tahun 2007. Tidak banyak. Dan hanya beberapa center rumah sakit besar saja yang mengerjakan pengobatan cuci darah ini.
Tetapi pada tahun 2016 angkanya melonjak sampai sekitar 77.000 orang yang cuci darah dengan 25.000 pasien baru. Artinya memang penderita cuci darah itu sangat banyak jumlahnya di Indonesia maupun di dunia. Dan ini data tahun 2013, ya, masih 16.000 pada waktu itu, ya, dan pada tahun 2019 ya, itu diperkirakan angkanya mencapai 100.000 di Indonesia saja ini, ya, di Indonesia saja. Kalau prevalensi pasien penyakit ginjal tahap akhir yang perlu cuci darah itu jumlahnya adalah 400 ppm, 400 pasien per juta penduduk, maka kira-kira di Indonesia pada saat ini ada sekitar 210 sampai 220.000, 110 sampai 120.000 pasien-pasien yang menjalani cuci darah. Jadi jumlah yang sangat banyak, ya. Sebelum kita sampai cuci darah, kita mengenal dulu apa itu ginjal, ya. Ginjal adalah salah satu organ vital yang ada dalam tubuh kita. Dia berada dalam rongga di rongga perut, tapi sebetulnya dia di retro, ya, retroperitoneum, di belakang peritoneum. Kita punya ginjal dua pasang, ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ya. Kalau sistem saluran kencing itu mulai dari ginjal, kemudian air kencing akan disalurkan melalui saluran kencing atau ureter, kemudian ditampung dalam kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder, kemudian dia akan dikeluarkan melalui uretra dan uretra, ya, dari kemaluan. Ya. Kemudian ginjal ini memiliki namanya nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Jadi kita memiliki sekitar 1,5 sampai 1,8 juta nefron, ya, dalam kedua ginjal kita. Ya, jadi kalau kita ibaratkan nefron itu ginjal itu adalah pabrik, maka nefron itu adalah orang per orang dari buruhnya. Ya, nefron itu. Nanti kita akan bicara mengenai nefron. Nah, bagaimana fungsi ginjal? Fungsi ginjal itu sangat luas, sangat banyak sekali fungsi ginjal ini, ya, sehingga ginjal termasuk organ vital. Beberapa di antaranya saya sebutkan di sini. Ya. Pertama, dia membuang produk-produk akhir metabolisme. Jadi sampah-sampah dari produk metabolisme tubuh kita itu akan dibuang oleh atau melalui ginjal paling banyak. Ya, selain melalui hati dan pencernaan. Ya. Yaitu terutama ureum dan kreatinin. Ya. Kemudian juga ginjal itu berfungsi dalam mengatur kekuatan tulang. Ya. Baik itu melalui kalsium, kemudian fosfat, dan juga aktivasi vitamin D. Kemudian ginjal juga berpengaruh dalam hal pembentukan darah merah, yaitu dengan merangsang pengeluaran sintesis dan pengeluaran eritropoietin, suatu hormon yang diperlukan untuk menstimulasi pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Kemudian ginjal juga akan mengatur tekanan darah kita. Tekanan darah kita melalui pengaturan penyerapan dan pengeluaran ion natrium dan juga keseimbangan air, ya, semuanya air. Nah, kemudian ginjal juga mengatur berfungsi sangat penting dengan pernapasan juga. Ginjal dan pernapasan mengatur suhu pH, keasaman darah, yaitu melalui ion hidrogen dan ion bikarbonat yang akan diatur sekresinya, absorpsinya oleh ginjal. Dan juga berfungsi dalam aktivitas otot jantung, ya, terutama dalam irama jantung, yaitu dengan keseimbangan kalium. Ini adalah fungsi ginjal, sehingga kita bisa pahami kalau ginjal kita terganggu, maka akan banyak sistem yang akan terpengaruh oleh ginjal yang terganggu tersebut. Ya. Ini tadi saya katakan nefron. Nefron ini adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Jadi pekerjaannya ginjal, nefron itu, ya. Dia ada bagian glomerulus dan ada bagian tubulus-tubulus, tabung-tabung. Ya, kalau kita lihat di sini, nefron ini, ya, akan mendapatkan darah dari arteri renalis, ya. Arteri renalis akan masuk ke ginjal, ya. Dan darah yang melewati ginjal itu jumlahnya sangat banyak, yaitu kira-kira 1.500 liter dalam satu hari.
Jadi kita bisa bayangkan kalau ginjal itu tidak bisa berfungsi dengan baik, ya, maka akan terjadi gangguan yang sangat serius dalam metabolisme, keseimbangan air, dan lain sebagainya. Dari 1.500 liter darah yang disaring melalui ginjal, itu akan dikembalikan ke tubuh kita, ya, dalam selama proses perjalanan di tubulus-tubulus tadi. Ya. Ya. Dan hanya sekitar 1,5 liter yang akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin atau air kencing. Nah, jadi di sini glomerulus berfungsi sebagai penyaring dari darah yang masuk sebanyak 1.500 dan sepanjang tubulus nanti akan ada proses penyerapan air, kemudian ion-ion dan sebagainya, penambahan ion-ion dan sebagainya, dan juga ekskresi pembuangan ion-ion dan sebagainya. Jadi ini sangat kompleks ginjal itu. Nah ini tadi ya, ini dibuat skematis nefron tadi, ini ada glomerulus, ini ada tubulus contortus proximal, ini ada lengkung Henle, ini ada tubulus contortus distal, dan tubulus platypus. Nah, ini hanya menyaring darah dari arteri renalis, ya, arteri afferent. Darah yang 1.500 cc totalnya, 1.500 liter totalnya itu nanti akan menjadi 1,5 liter urin saja. Dan produk-produk yang ada dalam darah itu nanti akan berproses di sini. Ada proses penyerapan kembali bahan-bahan yang sudah disaring, ada proses penambahan terhadap produk urin, dan juga ada proses ekskresi. Ini adalah yang apa fungsi kompleks dari ginjal. Kita masuk ke penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik itu definisinya adalah kelainan struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung lebih 3 bulan dengan implikasi kepada kesehatan. Ini definisi yang dianut secara internasional ya dari Kidney Disease Initiative for Global Outcome ya KDIGO. Ya. Jadi kalau ada bukti kelainan struktur dari ginjal atau kelainan fungsi dari ginjal dan ini berlangsung lebih 3 bulan maka pasien disebut dengan penyakit ginjal kronis ya. Ya. Kita menilai stadium atau gradasi penyakit ginjal kronik itu dengan cara apa? Dengan cara menentukan laju filtrasi glomerulus atau LFG tadi. Ya. LFG ini akan kita hitung berdasarkan ada berbagai rumus. Ya. Ada rumus Cocker-Gaul, ada rumus MBRD, ada rumus CKDAP. Ya. Intinya kalau kita ingin tahu fungsi ginjal kita sejauh bagaimana, tinggal seberapa, maka kita tinggal datang ke laboratorium, kita akan dimasukkan data demografinya, umurnya, berat badannya, jenis kelaminnya, ya. Kemudian kita hanya diminta memeriksakan satu parameter darah saja, yaitu kadar kreatinin serum, ya. Maka laboratorium akan memproses pemeriksaan itu dan kemudian dalam hasilnya akan muncul berapa laju filtrasi glomerulus kita. Jadi hanya dengan memeriksa kadar serum kreatinin kita akan tahu berapa fungsi ginjal kita. Ya, artinya apa? Kita hanya bisa tahu fungsi ginjal kita kalau kita memeriksa ke laboratorium. Dalam hal ini memeriksa kadar kreatinin serum kita. Nah, ini adalah stadium-stadium dari fungsi ginjal kita. Ya, fungsi ginjal kita. Ya. Nah, GFR ini laju filtrasi glomerulus, glomerular filtration rate, yang akan angkanya muncul kalau kita memeriksa kadar kreatinin di laboratorium. Nanti kita akan melihat berapa cc per menit kadar LFG kita. Ya, ini adalah yang normal ya, 90 ke atas. Ya, itu adalah yang normal. Tapi kalau fungsi ginjal atau LFG itu 60 ke bawah, ya, 60 ke bawah, maka dia sudah termasuk penyakit ginjal kronik. Ya. Atau walaupun LFG-nya masih normal di atas 90, tetapi kita menemukan bukti-bukti kelainan anatomi ginjal, misalnya ada batu pada ginjal, ada kista pada ginjal, kemudian ada tumor pada ginjal, ada infeksi dan lain sebagainya, maka kita disebut juga penyakit ginjal kronik. Ya. Hanya stadiumnya menurut berapa angka laju filtrasi glomerulusnya. Kalau di atas 90, stadium 1. Kalau antara 60 sampai 89, maka dia termasuk stadium 2. Kalau antara 30 sampai 59, stadium 3. Kalau
antara 15 sampai 29 itu termasuk stadium 4, dan kalau di bawah 15 maka dia termasuk stadium 5 atau dikenal juga sebagai gagal ginjal, ya. Dan kalau sudah di bawah 5 cc per menit maka itu disebut dengan penyakit ginjal tahap akhir atau PGTA, ya, atau PGTA. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari penyakit ginjal, ya. Kalau kita bisa melihat pie chart ini, ya, kita bisa melihat ini adalah data di Indonesia. Data di Indonesia. Di Indonesia itu punya Indonesian Renal Registry, ya. Jadi data-data pasien penyakit dari Indonesia itu sudah sangat lengkap, ada di IRR, dan itu sudah diakui oleh internasional, ya, dan kita bisa melihatnya di sana. Kita bisa melihat di sini, ya, penyebab terbanyak gangguan ginjal itu adalah diabetes mellitus, ya, adalah diabetes mellitus pada ini dia, ya, diabetes mellitus. Angkanya mencapai sebetulnya 40%, 35-40% diabetes mellitus, ya. Nomor dua adalah hipertensi. Hipertensi itu angkanya mencapai 31% di sini. Angkanya mencapai sekitar 37% hipertensi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu disebut dengan glomerulopati, ya, glomerulonefritis. Itu sekitar 90%, 19%. Yang berikutnya adalah penyakit pielonefritis, ya, peradangan pada piala ginjal oleh karena infeksi, oleh karena batu dan sebagainya, ya. Kemudian obstruktif oleh karena penyumbatan oleh berbagai sebab, kemudian oleh asam urat, ya, dan oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi sekitar 60% sampai 70% penyebab terbanyaknya adalah diabetes dan hipertensi, ya. Ini adalah data di Indonesia, ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, ini adalah gambar batu pada saluran kencing, batu pada kandung kemih, kemudian batu pada saluran kencing ureter, dan batu pada piala ginjal, ya. Dan kalau kita ronsen maka kita akan bisa melihat bayangan putih atau opak seperti ini. Dan kalau pada USG seperti paling kiri bawah ada bayangan putih di kandung kemih dengan bebas dari echo gemak, ya. Jadi disebut dengan ini adalah bayangan batu dengan bebas echo. Ini adalah khas pada batu saluran kencing. Ya, ini USG untuk kista ginjal. Kita lihat ginjalnya itu berisi kista-kista yang multiple yang banyak, ya. Kalau dipotong seperti ini kista itu, tumor jinak berisi air. Kalau ada namanya ADPKD, ini adalah penyakit keturunan, ya, genetik, ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit penyebab-penyebab gangguan ginjal. Di samping penyebab juga ada namanya faktor risiko. Faktor risiko penyakit ginjal itu antara lain adalah merokok, kegemukan, kemudian kolesterol tinggi, diabetes sebagai penyebab, penyumbatan sebagai penyebab, jantung koroner, ya. Kemudian juga penyakit liver juga bisa menyebabkan gangguan ginjal yang kita sebut dengan hepatorenal syndrome, ya. Kemudian penyempitan dari arteri renalis yang mensuplai ginjal, dan juga tumor-tumor serta batu, ya. Nah, jadi kembali tadi, ya, ini adalah fungsi ginjal tadi, ya, fungsi ginjal, produk metabolisme, struktur tulang, pembentukan darah dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi kalau ginjal kita tidak berfungsi? Mari kita lihat, ya. Kalau ginjal kita tidak berfungsi, maka akan terjadi berbagai gangguan-gangguan seperti ini, ya. Yang pertama adalah gangguan pada tekanan darah. Tekanan darahnya menjadi tinggi atau hipertensi, ya. Dan hipertensi pada penyakit ginjal itu sangat sukar untuk mengelolanya. Kadang-kadang diperlukan 3 sampai 6 obat antihipertensi baru tekanan darahnya bisa normal, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan jantung, baik itu melalui hipertensi maupun langsung melalui yang disebut dengan sindrom hepatorenal, ya. Nah, ini akan menyebabkan seperti itu, ya. Juga akan menyebabkan bengkak pasiennya, ya. Pasiennya menjadi bengkak. Mukanya bengkak, kakinya bengkak, tangannya bengkak, kadang-kadang juga ada penimbunan air di dalam rongga perutnya, ya. Kemudian kalau kaliumnya tinggi, maka akan terjadi hiperkalemia, akan mengganggu ginjal, ya. Kemudian juga keluhan-keluhan pencernaan, keluhan-keluhan pada kulit, gatal, keluhan pada saraf pusat, ya, bisa mulai dari
gangguan kognitif, kemudian penurunan kesadaran, kejang, dan sebagainya. Ya. Gangguan asam basa, anemia, kurang darah paling banyak ditemukan pada penyakit ginjal, terutama stadium 4 dan stadium 5. Dan juga yang sudah menjalani dialisis. Ya. Kekurangan vitamin D dan juga kalsium itu akan menyebabkan gangguan pada metabolisme tulang. Jadi hampir semua sistem akan terganggu. Ya. Nah, ini adalah pengobatannya. Kalau masih stadium 1, kita hanya mengamati saja. Ya. Sampai stadium 2, kita hanya mengamati saja. Ya. Nah, stadium 3, baru kita mulai mengobati gejala-gejalanya. Ya. Dan pada stadium 4, kita sudah mulai mengenalkan ke pasien pengobatan pengganti ginjal. Ya. Dan kalau sudah stadium 5, maka pasien harus menjalani terapi pengganti ginjal. Ya. Ini ada terapi pengganti ginjal. Terapi untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ada pengobatan non-dialisis, jadi pasien belum didialisis. Ada pengobatan namanya renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal. Jadi kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi sama sekali, ya, maka pasien harus menjalani terapi pengganti ginjal. Karena kalau ginjal nggak diganti fungsinya, maka fungsi-fungsi tadi itu akan menyebabkan pasien mengalami keluhan-keluhan dan gejala sangat berat, akan bisa menimbulkan kematian. Ya. Jadi ada terapi non-dialisis, ada terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu meliputi cuci darah dan transplantasi atau cangkok ginjal. Ya. Ini adalah pasien stadium 2, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, maka dia harus ditekankan ke 5 faktor tersebut. Ya. Ada diet, ya. Diet yang harus diikuti oleh pasien secara ketat, biasanya dia rendah garam dan rendah protein, bahkan sangat rendah proteinnya hingga 0,4 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Di samping diet untuk penyakit dasar tentunya. Kemudian kita kelola faktor-faktor risikonya, kita obati penyebab dari gangguan ginjalnya, kita mengobati gejala-gejala dan komplikasi akibat gangguan fungsi ginjalnya, dan harus menghindari bahan-bahan yang bersifat keprotoksik. Biasanya berupa obat-obatan, terutama obat-obatan antibiotik dan obat-obat penghilang sakit atau analgetik, serta seringkali juga jamu-jamuan. Ini harus hati-hati, ya, karena dia akan menambah kerusakan fungsi ginjal. Nah, ya, jadi kita akan berusaha pada stadium 1, pada stadium 2, stadium 3, dan stadium 4, pengolahan secara konservatif dulu. Tapi kalau sudah pasien masuk ke stadium 5, ya, dengan gejala-gejala yang sangat menonjol, atau kalau sudah LFG-nya di bawah 5 cc per menit, walaupun tidak ada gejala-gejala klinisnya, maka pasien harus menjalani terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy. Ya. Pilihannya apa? Pilihannya ada 3. Ya. Ada cangkok ginjal, ada cuci darah. Cuci darah ada 2 macam, ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Ya. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi diatasi. Tapi selama stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, ya kita akan berusaha menghambat progresi laju penurunan fungsi ginjal dengan upaya-upaya konservatif yang meliputi 5 hal yang sudah saya sebutkan di atas. Dan ini adalah cuci darah, ya, cuci darah atau dialisis. Kita menggunakan hemodialisis atau CAPD. Continuing Ambulatory Peritoneal Dialysis. Keduanya prinsipnya sama, yaitu adalah darah dicuci, ya, di mana kelebihan cairan dan zat-zat yang bersifat racun itu akan dibuang, ya, melalui dia akan melewati suatu membran selaput semi permeable, di mana cairan dan zat terlalu tertentu akan bisa melewati membran tersebut. Kemudian akan dibuang dari luar tubuh, ya. Ini adalah hemodialisis, ya. Kalau kita lihat di sini hemodialisis, nanti ini adalah mesin dialisisnya, ya. Kemudian ini adalah dialiser atau ginjal buatan, dan ini pasien dialisisnya. Jadi ada yang menggunakan kursi, ada yang menggunakan tempat tidur. Nanti ada 2 tubing, ada dua saluran di sini. Ada namanya bloodline-nya ada 2. Ada arteri line itu adalah darah diambil, ya, dari pasien arteri ini, kemudian dilewatkan ke mesin, dicuci oleh mesin yang sudah bersih, kemudian dimasukkan
lagi ke pasien melalui vena lain, ya. Dan yang kotor itu akan bercampur dengan dialisa dan dibuang, ya. Nah, jadi kita menggunakan dialiser atau ginjal buatan. Sedangkan kalau CAPD, kita menggunakan selaput perut atau selaput peritoneum kita sebagai membran pencucinya, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pasien harus dioperasi kecil untuk memasukkan kateter, ya. Jadi kateter ini dimasukkan ke tubuh pasien, ya, sehingga ujungnya ada dalam tubuh pasien dan kemudian satu lagi di luar. Yang di luar ini adalah tempat memasukkan dan mengeluarkan cairan. Cairan pencuci akan dimasukkan melalui kateter ini, kateter Tenghoff namanya. Kemudian masukkan ke dalam rongga perut. Kemudian dia disimpan selama waktu tertentu, ya, selama waktu tertentu, ya. Nah, selama waktu penyimpanan tersebut, maka akan terjadi perpindahan bahan-bahan racun dari darah ke cairan tersebut. Juga akan ditarik cairan-cairan yang berlebih ke cairan tersebut. Kemudian setelah waktu tertentu, dia akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan lagi melalui kantong yang kosong seperti ini, ya. Dan setelah habis cairan yang kosong ini, ya, kemudian diisi lagi dengan yang baru. Begitu seterusnya, ya. Yang standarnya biasanya diperlukan 4 kali penggantian cairan, ya. 4 kali penggantian cairan yang biasanya berlangsung sekitar 30 menit untuk mengeluarkan cairan yang kotor dan memasukkan cairan yang baru. Ini disebut dengan CAPD, ya, CAPD. Ini adalah prinsip dari cuci darah, ya. Kita lihat ini adalah darah dari tubuh pasien. Ini adalah membran pencuci, ya, yang semi permeable sifatnya, artinya hanya bisa dilewati oleh jajar terlalu tertentu. Dan ini kemudian air pencuci atau dialisa. Melalui prinsip-prinsip cuci darah, ada difusi, ada ultrafiltrasi, ada konveksi, ada absorpsi. Yang intinya adalah dia akan membuang cairan yang berlebihan dan akan membuang racun-racun yang tidak diperlukan, ya. Sehingga kemudian kadar racun dalam pasien berkurang kadarnya dan cairan yang berlebihan pun berkurang sehingga pasien tidak bengkak lagi. Ini tadi, ya, kalau tadi skematik, ini adalah yang sesungguhnya. Ini contoh salah satu mesin cuci darah yang biasa dipakai oleh kita dan biasanya ginjal buatannya atau dialiser itu di sampingnya ditaruhnya. Ya, ini adalah ginjal buatan atau dialiser. Dialiser ini, ya, ya, kalau tadi ada nefron, ini sama. Ini ada apa namanya? Ada fiber-fiber yang berfungsi sebagai nefron, ya. Banyak sekali fibernya. Kemudian yang diikat dalam suatu namanya dialiser, ya. Sehingga dalam satu fiber ini, kalau kita perbesar seperti ini fibernya hidup, ya. Di situ ada kompartemen ruangan darah, ada kompartemen ruangan pencuci, cairan pencuci dan ada selaput atau membran tadi. Nah, zat racun dan cairan berlebih akan berpindah dari darah ke dalam cairan dialisa atau pencuci tadi. Ya, sehingga darah yang kotor ini setelah melewati dialiser, ya, ginjal buatan, dibuang racunnya, dibuang cairan berlebihannya, dia akan masuk kembali ke tubuh kita. Dan itu siklusnya berulang terus-menerus selama sekitar rata-rata 4 sampai 5 jam sekali cuci darah. Nah, ini adalah peritoneal dialisis yang saya katakan tadi memerlukan operasi kecil untuk memasang kateter ini, Tenghoff kateter, ya. Ini adalah operasinya, ya, operasinya seperti ini, ya. Nah, sehingga ujung yang satu ada di dalam rongga perut dan ujung yang satu lagi ada di luar untuk mengeluarkan dan memasukkan cairan. Ini adalah dua pasien yang saya tangani di Bandung. Ini pasien tertua umurnya 68 tahun. Ini yang paling muda umurnya 18 tahun. Ya. Mereka sedang mengganti cairan. Kita lihat di sini, ya. Ini yang di bawah ini yang sudah kuning tua, pekat. Ini adalah cairan yang sudah kotor dan ini cairan yang sudah bersih, yang masih bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam rongga perutnya. Ya. Ini sama seperti itu. Ini sedang mengeluarkan cairan yang dalam rongga perutnya. Ya. Kalau sudah habis semua, lalu dimasukkan cairan yang baru. Dan ini berlangsung 4 kali selama sehari. Ya, keuntungan CAPD, ya, dialisis dengan CAPD adalah pasien tidak harus datang ke rumah sakit, ya. Jadi dia bisa mengganti cairan di rumah, ya. Dalam keadaan apapun. Bisa di rumah dalam keadaan santai, sambil membaca buku atau bahkan sambil bekerja, ya. Kita punya pasien mahasiswa, ya. Punya pasien mahasiswa dia CAPD,
Dia kuliah seperti biasa, kalau sudah mengganti cairan, dia masuk ke dalam mobilnya dan mengganti cairan di dalam mobilnya. Yang penting ruangannya adalah bersih, tidak harus steril. Ya. Kalau teman-teman lihat ini adalah mesin, ini adalah mesin namanya APD, Automatic Peritoneal Dialysis. Pasien-pasien seperti ini, dia bisa bekerja dengan bebas pada siang hari. Tidak perlu mengganti cairan. Pada malam hari, sambil tidur, sambil istirahat, maka dia akan mengganti cairannya dengan menggunakan bantuan mesin tadi. Jadi pasien bisa aktivitas dengan baik selama pada siang hari. Dan malam hari pada saat istirahat, dia bisa menjalani CAPD-nya. Ya, inilah transplantasi ginjal. Ya, kita lihat ini ginjalnya, ya, ginjal dari donor yang sehat, diambil, lalu dipasangkan di pasien yang menerima cangkok tiga tadi. Ya. Ini adalah pasien saya, pasien ini sudah dua kali cangkok ginjal, sekali di Cina, sekali di Indonesia. Ya, ini adalah pasien dialisis, ya, ini pasien saya di Bandung, ya, kelihatan, sudah 16 tahun dialisisnya. Dan ini kita lihat pasien-pasien yang sedang menjalani dialisis, ya, tidak seperti menakutkan dibayangkan orang, dia santai di kursi, bahkan bisa sambil kerja atau sambil tidur. Ya. Nah sekarang bagaimana hikmahnya? Hikmah dari gagal ginjal ini ada beberapa kalau kita mau analisis. Yang pertama adalah syukur, ya, syukur kita, ya, syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena penyakit kita masih ada obatnya, ya. Jadi masih ada banyak penyakit yang belum ketemu obatnya, ya. Dan untuk ginjal ini sudah ada obatnya. Obat yang definitif tentu cangkok ginjal. Kalau cangkok ginjal dikerjakan, kita kembali sehat. Tapi kalau kita nggak bisa cangkok ginjal, kita bisa menggunakan cuci darah, baik dengan hemodialisis ataupun CAPD. Jadi kita bersyukur masih ada obatnya, ya. Masih bisa kita berusia panjang, ya. Bahkan pasien yang saya temui paling lama 25 tahun cuci darahnya. Itu waktu di Cipto Mangunkusumo, ya. Kemudian syukur yang kedua ditanggung oleh BPJS, ya, pada saat ini. Ya, dulu waktu saya masih sekolah pada tahun 90-an akhir sampai awal 2000-an, cuci darah ini hanya untuk pasien-pasien askes saja. DPDPK dulu, PNS saja. PNS dulu. Sedangkan orang-orang non-PNS susah mendapatkan cuci darah karena biayanya sangat mahal. Ya, dan mereka biasanya meninggal, ya, di depan kami-kami yang sedang pendidikan, ya, oleh karena kejang, perdarahan, ya, koma, sesak hebat, dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang ditanggung. Itu sebabnya kita lihat, ya, jumlah pasiennya makin meningkat karena, ya, bisa diakses baik biayanya gratis oleh BPJS, namun juga center-center dialisis sudah banyak sekarang tersebar di Indonesia, ya. Di Jawa Barat saja ada 160-an center dialisis, ya. Jadi ini adalah pertama hikmahnya. Kita bersyukur, ya, ya, dan ini akan menambahkan nikmat Allah pada kita, ya. Lain sakartum lajanakum walain kafatum inna ajabi lasyadid. Ya, jadi mudah-mudahan dengan syukur kita akan mendapatkan berkah-berkah dan nikmat-nikmat Allah yang lain, ya. Kemudian dengan syukur, sabar dan tawakal, penelitian di bidang hemodialisis menunjukkan bahwa pasien-pasien yang syukur, sabar, tawakal, ikhlas menerima kondisinya itu rata-rata umurnya lebih panjang, ya, dan kualitas hidupnya lebih baik dibandingkan pasien-pasien yang tidak bersyukur dan menolak, denial, ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, tekankan pada pasien-pasien kita, syukur, sabar, dan tawakal. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita punya tiket premium menuju kematian. Ya. Kita tahu bahwa kematian itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, bagaimana cara kita mati. Tapi yang sudah jelas, pasien-pasien yang dialisis itu punya tiket premium. Dia sudah tahu bahwa dia punya tiket menuju kematiannya. Hanya kapan digunakannya kita tidak tahu, ya. Nah, kita tetap tahu bahwa semua yang hidup itu akan mati. Kulun nafsin dzaiqatul maut, ya. Ya, semua yang hidup itu akan mati. Dan orang-orang yang hemodialisis dia sudah tahu, ya, sudah punya tiket. Hanya dia tidak tahu tiketnya seperti apa, ya. Dan setiap orang pun tidak tahu, ya, dan tidak bisa menghindar dari kematiannya, ya. Fa ijaja ajalukum la layas tahiruna saatan walayat taklimun. Kita tidak bisa majukan baik itu sedetik maupun kita menurunkan baik itu sedetik. Dan kita tidak bisa hindari, ya, walaupun kita
Walakuntum fi buruji musayyadah. Walaupun kita berlindung, bersembunyi di balik benteng yang kokoh dan tinggi, ya kita tidak akan bisa. Ya. Nah, jadi orang-orang yang hadir ini dengan ikhlas dia menerima tiket premium ini. Ya. Apa akibatnya? Ya seharusnya ya pasien-pasien dialisis itu akan lebih banyak beristighfar, ya dibandingkan orang-orang yang tidak sakit. Ya. Istighfarnya akan lebih banyak. Ya, saya kadang-kadang bertanya kepada pasien-pasien saya, ibu kalau sedang cuci darah, apa yang dikerjakan? Kata pasien, ya tidur dok. Yang lain bilang nonton TV dok katanya. Tapi ada juga pasien-pasien yang sangat bagus, ya mereka bilang dok, saya sih banyak istighfar aja kalau sedang cuci darah. Ya, tapi pasti tidur juga karena kan lama juga 4-5 jam tiduran, ya tertidur juga pasien-pasien. Ya. Nah, istighfar ya. Insya Allah ini akan menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ya. Yang ketiga, ya mengisinya dengan beramal soleh. 4-5 jam selama cuci darah itu waktu yang sangat panjang. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain tidur, melihat televisi. Ya. Pasien-pasien ada yang tilawah, ya. Ada yang mendengarkan lantunan Al-Quran, ya. Juga mendengar tausiah dan tazkirah. Apalagi sekarang banyak sekali audio box ya yang bisa harganya relatif murah 200 ribuan tetapi isinya sangat bagus ya, ada nasyid, ada ceramah-ceramah dari para asatid-asatid yang sangat mumpuni ya dan juga ada tilawah dari para kori-kori internasional ya. Jadi ada yang menggunakan audio itu untuk mendengarkan tilawah-tilawah ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya kalau kita manfaatkan ya waktu-waktu kita cuci darah itu untuk banyak beramal soleh ya, bahkan ada yang menulis buku ya dan terakhir di masyarakat tentu akan lebih gemar berkhidmat untuk masyarakat dalam rangka memperbanyak bekal kita menuju akhirat nanti, karena pada dasarnya ya dunia itu adalah hanya kesenangan semata saja ya yang kita lewati hanya sebentar, sejenak saja. Sedangkan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sehingga orang-orang cuci darah itu seharusnya tetap bersemangat untuk melakukan amal soleh baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya. Ya. Ini adalah dua buku yang ditulis oleh pasien saya. Ya, dokter saya. Ini oleh Ibu Din Aulia Rahmah. Ya. Tuhan aku dipenuhi cuci darah. Beliau memang penulis, ya, anggota Forum Lingkar Pena, bahkan kalau saya tidak salah ketua untuk cabangnya di Majalengka ya. Tuhan aku dipenuhi cuci darah ya. Beliau menulis ya. Ini sharingnya dengan pasien-pasien lain dan masyarakat umum ya. Satu lagi ini adalah dari pasien saya yang ini kebetulan dari orang Sumatera Utara ini ya. Beliau menulis buku 4 ginjal di tubuhku. Ya, jadi beliau sudah dua kali cangkok ginjal, ya, sehingga dalam tubuhnya ada 4 buah ginjal, ya. Ini dari Pak Nasution di Medan, ya. Tapi beliau tinggal di Bandung dan aktif di komunitas cuci darah, mengedukasi pasien-pasien cuci darah. Ya. Saya kira itu beberapa hal ya, terkait dengan hemodialisis cuci darah dan apa hikmah bagi pasien-pasien yang perlu cuci darah. Ya, sehingga pasien-pasien jangan bersedih hati, tapi tetap bersemangat karena tetap bersyukur karena Allah berikan kesempatan untuk melakukan pengobatan dan juga tetap beraktivitas banyak umur dengan kualitas hidup yang baik. Saya kira itu Dr. Idham sebagai pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair dokter Bisar ini, masya Allah ya, luar biasa sekali ya tentang ginjal, fungsi ginjal dan juga tentang cuci darah ini. Saya malah, masya Allah, luar biasa ya. Bahkan ada pasien yang sampai bisa menulis buku karena sambil mengisi waktunya untuk cuci darah. Baik. Terima kasih Dr. Wisar atas penjelasannya yang luar biasa. Kita saat ini masuk kepada sesi diskusi.
Nah, ini sudah ada yang raise hand dari Rahina Ibaniati. Ya, monggo Ibu Rahina bisa diaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, mohon maaf ini sebelumnya saya memilih untuk menutup kamera, nggak apa-apa ya, dokter, karena backgroundnya anak-anak ini ramai sekali. Nggak apa-apa. Iya, mohon maaf. Iya, mungkin saya pertanyaan saya mungkin lebih kepada mekanisme ya. Saya orang yang awam, saya juga tidak punya latar belakang dengan pendidikan medis gitu, kesehatan secara medis. Tapi memang sekarang ini pekerjaan saya mungkin kalau dibilang praktisi ya memang sehari-hari saya membantu orang-orang yang datang untuk terapi kesehatan alternatif, dok. Nah, ada beberapa klien saya itu yang memang menderita diabetes gitu, dan mereka lebih mungkin banyak juga gitu yang sambil menjalani pengobatan medis tapi sambil melakukan terapi. Nah, saya sepertinya butuh dijelaskan gitu bagaimana mekanisme penyakit diabetes bisa memicu gangguan ginjal. Begitu, dok. Mohon penjelasannya supaya saya juga bisa ikut membantu memberikan penjelasan yang tepat gitu jika memang nanti ada klien yang bertanya tentang itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahina Ibaniati. Monggo bisa langsung dijawab, Dokter Wisa. Langsung dijawab ya. Baik Ibu Rahina ya, luar biasa nih Ibu Rahina ini. Jadi boleh dibilang termasuk pekerja sosial ya dok ya, karena banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya di bidang kesehatannya. Cuma pertanyaannya itu terlalu luas Ibu ya, bagaimana mekanisme diabetes menyebabkan gangguan ginjal ya. Kenapa? Karena itu perlu satu buku teks ratusan halaman untuk membahas itu. Tapi singkatnya adalah gula darah yang tinggi itu bersifat namanya glukotoksisiti ya. Dia akan merusak, bersifat toksik dan merusak lapisan sel terdalam dari pembuluh darah, yaitu sel endotel ya, sel endotel. Dan kalau sudah sel endotel ini rusak, maka akan menimbulkan kaskade kerusakan-kerusakan yang berikutnya, ya, baik itu sifatnya mekanik maupun sifatnya inflamasi, ya, nah, seperti itu. Lalu di ginjal apa yang terjadi? Di ginjal yang terjadi adalah kerusakannya pada glomerulus, ya, pada glomerulus, ya. Seperti saya katakan tadi, ginjal itu ada pekerjanya namanya nefron, unit fungsional terkecil dari ginjal. Nefron itu terbagi dari glomerulus yang berfungsi sebagai penyaring. Kemudian ada tubulus, ya, saluran-saluran yang berfungsi untuk menyerap kembali atau menambah bahan-bahan ke dalam ultrapitat yang disaring oleh glomerulus tadi. Nah, pada pasien-pasien diabetes itu kerusakan terbanyaknya adalah pada glomerulus, ya, di mana saringan ginjalnya itu akan terganggu, ya, akan terganggu saringan ginjalnya itu sehingga menjadi namanya proteinuria. Ya, ada protein dalam air kencing. Ya, dalam keadaan normal, protein itu tidak akan ada di air kencing. Ya, dia akan diserap semuanya. Ya, tetapi pada pasien-pasien dengan diabetes antara lain, ya, maka terjadi proteinuria. Itu adalah penanda pertama kali dari kerusakan ginjal pada diabetes. Ya, belum ada kelainan-kelainan yang lain. Ya. Jadi kita bisa dengan tes urin, ya. Dengan tes urin saja kita tahu ini sudah ada komplikasi pada ginjal atau belum. Kalau stadiumnya baru kita periksa kreatininnya, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan obat-obat tradisional, ya? Boleh, nggak apa-apa, ya. Obat-obat tradisional, ya, kalau ditambahkan silakan saja, ya. Nah, dengan catatan yang pertama, ya. Obat-obat itu tentu obat-obat yang halal, ya, yang tidak berbahaya, ya. Nah, kemudian yang kedua, obat-obat yang diberikan oleh dokter itu tetap diteruskan, ya. Jadi obat yang diberikan dokter tetap diteruskan, kemudian apa namanya dietnya tetap dijaga, olahraganya tetap dikerjakan, ya. Itu semua harus tetap dikerjakan, ya. Nah, kenapa? Karena obat-obat tradisional itu
perlu pembuktian ya untuk menentukan apakah dia bermanfaat atau tidak terhadap gula darahnya, terhadap ginjalnya ya. Karena bisa saja dia mempunyai khasiat untuk mengobati, menurunkan kadar gula. Tetapi tentu diperlukan jumlah tertentu. Berapa jumlahnya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana keamanannya? Ya, sehingga obat itu bisa diklaim memiliki manfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Ya, dan disebut dengan fitofarmaka. Yang saya tahu sejauh ini itu baru kayu manis yang terbukti bisa menurunkan gula darah. Ya, salah satu perusahaan farmasi, ya, Dexa, ya, dia punya DLBL, Dexa Laboratories, Bioscience Institute, ya. Nah, dia menggunakan bahan baku salah satu produknya namanya Inlacin, ini enggak promosi, itu dari kayu manis, ya. Jadi itu sudah ada penelitian-penelitian klinisnya, uji klinisnya, dan ternyata memang dia punya manfaat menurunkan gula darah. Tetapi dalam pedoman kita, dia lini ketiga, bukan lini pertama, juga bukan lini kedua. Jadi dia diberikan setelah obat-obat yang utama itu belum juga mampu mengontrol kadar gula darah. Ya. Ya, nah, jadi kalau mau menambahkan obat-obat tradisional silakan, tapi obat yang utama tetap harus diteruskan ya, karena obat tradisional ini belum ada penelitiannya. Ya, baik, terima kasih dong. Ya, Raina. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Semoga bisa menjawab ya. Jadi tadi ya kondisi yang gula darah yang sangat tinggi itu berpotensi untuk kemudian merusak sel-sel, terutama sel-sel endotel di pembuluh darah, dan itu akan berdampak bukan hanya pada ginjal tapi banyak organ nanti yang bisa rusak. Baik, terima kasih dok. Ini ada lagi pertanyaan masuk dari Ibu Akmalia. Apakah benar kurang minum air putih dan sering minum-minum yang berwarna itu bisa menyebabkan gagal ginjal, dok? Kurang air putih dan banyak minum yang warna-warni. Ya. Jadi kalau kita ikuti tadi slide-nya, materinya, kita tahu bahwa penyebab terbanyak itu adalah diabetes dan hipertensi. Ya, diabetes dan hipertensi. Itu diabetes hampir 40%, hipertensi hampir 30%, jadi 70% ya. Sedangkan yang lainnya ada namanya glomerulonefritis, itu sekitar hampir 20%. Jadi sekitar 10-20% saja yang disebabkan oleh karena infeksi, oleh karena batu, oleh karena asam urat. Biasanya yang minum itu biasanya terkait dengan tadi ya, infeksi saluran kencingnya. Jadi orang-orang yang kurang minum, minumnya sangat sedikit ya. Kemudian banyak duduk ya, sering menahan kencing, itu adalah orang-orang yang berisiko untuk mengalami infeksi saluran kemih ya. Dan kalau infeksi saluran kemih ini berulang bisa menyebabkan gangguan ginjal ya, penyakit ginjal kronik ya. Juga kalau pasien-pasien itu punya bakat mengalami batu saluran kemih ya, maka kalau minumnya kurang juga itu bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya pembentukan batu saluran kemih itu lebih besar ya dibandingkan orang-orang yang banyak minumnya, sama seperti infeksi tadi ya, itu oleh karena terjadi hemokonsentrasi, pemekatan urin, dan itu akan memudahkan infeksi dan juga pembentukan batu saluran kemih ya. Begitu juga dengan asam urat ya, seperti itu. Jadi betul bahwa kurang minum itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, tapi tidak banyak ya, tidak banyak, angkanya hanya sekitar 10-20% saja yang terkait dengan minum ya, yaitu infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan juga yang terkait dengan asam urat ya. Nah, kemudian minum yang berwarna, saya nggak paham nih, mohon maaf nih, yang minum berwarna itu seperti apa ya. Kalau kopi saya kira nggak ada masalah, kita udah bahas hipertensi ya. Kemudian juga sirup, kalau pasien itu nggak ada diabetes, saya kira nggak masalah, saya nggak berlebihan semuanya ya. Nah, barangkali yang mungkin yang dimaksud adalah minum-minuman energy drink mungkin ya dok ya, yang ada Krating Deng, kemudian ada M150, ada Hemapiton dan sebagainya, minuman energy itu ya, apakah dia menyebabkan gangguan ginjal atau tidak ya? Ini masih kata orang dituduh seperti itu ya. Tapi menurut pengalaman saya ya,
itu sepertinya belum ada bukti ya, belum ada bukti bahwa minuman-minuman seperti itu bisa menyebabkan gangguan ginjal ya. Nah, perlu penelitian untuk bisa mengklaim bahwa minuman-minuman seperti itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Dan kalau memang terbukti, saya kira itu akan ditarik semua dari peredaran. Bahkan kalau kita baca ya, di botolnya itu katanya disarankan 2 kali sehari dingin lebih enak katanya seperti itu. Itu bisa dituntut pabriknya. Jadi intinya minuman seperti itu baru dugaan sebagian orang terutama awam ya. Tapi perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa ya memang bisa menimbulkan gangguan fungsi ginjal ya. Mungkin demikian, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Ini sharing ada pertanyaan lagi dari M. Freddy Chandra Sitepu. Jadi pertanyaan Dok, yang pertama, apakah ada studi yang membandingkan outcome antar transplantasi ginjal dengan hemodialisis? Terus dua, bagaimana membedakan gagal ginjal penyebab renal, prerenal, dan postrenal dari urinalisis? Terus membedakan lupus nefritis dengan nefropati komplikasi preeklampsia pada wanita hamil yang tidak diketahui riwayat sebelumnya. Ini pertanyaan dari dokter. Monggo, Dok. Pertanyaan pertama, memang sudah ada ya penelitian-penelitian yang membandingkan dari berbagai terapi pengganti ginjal tadi ya. Ada mengenai apa namanya? Screen saya bisa kelihatan enggak ini? Enggak ya. Baik ya. Mau share screen, Dok. Silakan. Kalau mau. Sebentar ya. Saya share screen. Ya, ini kelihatan ya? Ya. Ya, kelihatan. Ya, ini adalah membandingkan berbagai modalitas terapi pengganti ginjal ya dalam penelitian selama 5 year survival. Jadi berapa persen yang bertahan hidup 5 tahunnya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau transplantasi ginjal di sini enggak disebutkan. Ini transplantasi ginjal ya. Itu sampai 60% ya. Transplantasi ginjal ya. Renal transplant ya. Dan CAPD itu 50%. Yang paling bagus adalah hemodialisis ya. Home dialysis ya. Jadi hemodialisis ada home dialysis, ada hospital dialysis. Kalau hospital dialysis cuci darahnya di rumah sakit dengan mesin. Kalau home dialysis cuci darahnya itu di rumah pasien ya. Nah, di Indonesia sudah mulai home dialysis, tapi kalau saya tidak salah infonya belum sampai 10 pasien yang home dialysis itu. Ini home dialysis ini yang populer di Australia dan New Zealand ya. Australia New Zealand itu sangat populer home dialysis ya. Di mana dialisis itu dikerjakan di rumah pasien. Jadi di pasien itu disediakan mesin dialisis dan sarana air RO-nya, air baku dan air RO-nya ya. Memenuhi syarat dan dikerjakan di rumah ya, dengan bantuan perawat tentunya yang ke rumah ya. Nah, jadi suasana rumah yang lebih santai, lebih nyaman, tidak stres, ini yang menyebabkan pasien-pasien yang menjalani home dialisis itu lebih bagus harapan hidupnya dibandingkan pasien-pasien yang hospital dialisis ya. Nah, ini adalah perbandingan dari segi usia harapan hidup 5 tahunnya ya. Tentu ada perbandingan-perbandingan yang lain ya, misalnya ya, misalnya kalau transplantasi ginjal ya, begitu pasien transplantasi ginjal, pasien sudah bebas merdeka ya, dia tidak perlu lagi cuci darah, dia bisa beraktivitas seperti biasa karena ginjalnya sudah normal kembali ya, normal kembali ya, dan dia tinggal mengobati penyakit penyebabnya saja, jangan sampai terjadi gagal ginjal lagi ya. Kalau gagal ginjal lagi ya kita kerjakan lagi cuci darah atau transplant yang kedua ya. Nah, sedangkan yang menggunakan CAPD ya tentu dia harus cuci darah rutin, tapi dia bebas tidak perlu ke rumah sakit. Dia bisa berpergian kemana saja, kapan saja, tinggal membawa cairan dialisisnya. Repotnya dia harus mengganti cairan 4 kali sehari ya. Kalau yang dialisis di rumah sakit dia santai ya, dia santai. Cocok buat orang tua ya, cocok buat orang tua ya.
dia tinggal datang ke rumah sakit, lalu dia tiduran di rumah sakit sambil cuci darah berjalan. Begitu selesai dia pulang. Ya. Nah itu dari segi apa namanya kenyamanannya. Kemudian dari segi yang lain dampak terhadap kardiovaskuler, kalau home dialysis itu terhadap jantung dan pembuluh darah itu kurang bagus dampaknya. Dan juga terhadap fungsi ginjal yang masih tersisa, residual renal function. Itu lama-kelamaan fungsi ginjal tersisa itu makin lama makin habis sampai ginjal nggak berfungsi sama sekali. Sehingga pasien-pasien yang HD itu ya itu biasanya lama-lama nggak lagi berkemih karena nggak ada produksi urinnya lagi. Sedangkan dengan CAPD, ya, maka pasien-pasien itu akan terjaga residual renal function-nya. Dan juga dia lebih friendly, ya, lebih bagus, lebih bersahabat terhadap ginjal dan kardiovaskuler. Kenapa? Karena dia prosesnya adalah setiap hari, ya, sehingga tidak terjadi penumpukan cairan dalam waktu antar dialisis, bagaimana terjadi pada pasien-pasien dialisis, ya. Jadi penelitian mengenai hal itu sudah sangat banyak, ya, Pak Freddy, ya, baik itu dalam hal efektivitas, kemudian kenyamanan, kemudian dampak terhadap kardiovaskuler, kemudian terhadap harapan hidup dan lain-lain. Yang kedua apa ya, Dr. Ilham, ya? Pertanyaannya. Tentang bagaimana membedakan gagal ginjal pre-renal dan post-renal dari urinalisis. Ya, jadi ini kuliah nih penyebabnya, ya. Jadi ada penyebabnya itu ada renal, pre-renal, dan post-renal, ya. Renal itu artinya penyebab itu terjadi sebelum ke ginjal, ya, bisa di vaskulernya, di volumenya, tekanan darahnya dan lain sebagainya, ya. Kalau renal itu kelainan-kelainan itu terjadi pada ginjal, pada ginjalnya, ya. Baik itu pada glomerulus maupun tubulus, ya. Dan kalau postrenal itu terjadi setelah ginjal. Itu biasanya pada mulai dari ureter kemudian kandung kemih, ya, atau uretra, ya, seperti itu, ya. Dan nanti karena kelainan-kelainan itu akan tempat yang berbeda, tentu patofisiologi itu pun berbeda juga antara kerusakan ginjal dan dari urinalisis itu kita akan bisa bedakan yang mana prerenal, mana renal, mana postrenal, ya. Nah, dengan rasio urium kreatinin juga kita bisa bedakan yang mana prerenal maupun postrenal, ya. Nah, saya kira itu apa namanya sangat teoritis, ya. Saya tidak akan bahas di sini, ya, Pak Freddy, ya. Ya, itu pertanyaan ketiganya, Dok, tentang itu membedakan lupus nefritis dengan nefropati akibat komplikasi preeklampsia. Apakah bisa dibedakan? Ya. Jadi kalau preeklampsia itu ya tentu pasiennya kan hamil, ya. Pasiennya hamil kemudian mengalami preeklampsia. Preeklampsia itu artinya ada peningkatan tekanan darah, ada protein urea, dan ada edema, ya. Nah, itu artinya timbul preeklampsia, ya. Preeklampsia bisa menyebabkan akan terjadi akselerasi tekanan darah yang tinggi, bisa menyebabkan gangguan ginjal akut juga seperti itu, ya. Nah, tapi kalau lupus itu kan pasiennya sudah dikenal dulu lupusnya, ya. Sudah kenal dulu pasiennya sebagai penyakit lupus, kemudian dia bisa kita tahu lupus itu adalah sistemik, bisa mengenai semua organ, ya, mulai dari kulit, kemudian sendi, kemudian mukosa, ya, dan lain sebagainya, termasuk ginjal, ya, terjadi lupus nefritis, ya. Jadi kalau lupus nefritis itu prosesnya kita ketahui dulu penyakit dasar lupusnya, baru kemudian kena ginjalnya. Sedangkan pada preeklampsia, tentu ini hanya terjadi pada wanita hamil yang mengalami eklampsia, kemudian maksudnya mengalami gangguan ginjal. Ya, saya kira sederhana kebedakannya, ya, karena setting situasinya berbeda antara lupus dengan preeklampsia, ya. Mungkin itu, Dok. Ya, baik. Ya, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan berikutnya dari Bintang Izzatur Rahim. Dok, ibu saya memiliki penyakit hipertensi. Di sisi lain, beliau juga kadang-kadang mengkonsumsi kopi. Apakah ada cara alternatif atau saran yang bisa menonaktifkan mengonsumsi pasien? Mengonsumsi kopi atau syukur-syukur bisa menyembuhkan penyakit hipertensinya, Dok. Mohon pencerahan. Gimana, Dok?
Ya, jadi ibunya ini hipertensi, Dok. Jadi ibunya hipertensi. Ibunya hipertensi dan suka mengkonsumsi kopi. Nah, beliau tanya apakah ada alternatif selain kopi ya yang bisa membantu mungkin mengurangi resiko atau menurunkan hipertensinya. Ya, kopi sudah dibahas sebetulnya di bagian hipertensi ya, Dok ya. Bahwa pasien-pasien dengan hipertensi diperbolehkan minum kopi ya, asal enggak berlebihan ya. Masih diperbolehkan minum kopi ya. Dan bahkan ya, kopi itu punya khasiat antioksidan yang bisa menekan stres oksidatif dan mengikat radikal bebas ya. Efek samping kenaikan tensi akibat kopi itu sifatnya transien ya, hanya di awal-awal saja, setelah itu dia akan dia akan berpengaruh pada pengukuran tekanan darah, tapi terhadap tekanan darah pasiennya secara terapi itu tidak apa-apa minum kopi ya. Nah, tapi kalau memang nggak minum kopi tentu itu kebiasaan ya, harus namanya kebiasaan kayak kopi, rokok itu kan harus apa namanya motivasi yang kuat dari orang tersebut. Ya. Tapi intinya pada penyakit hipertensi kopi masih diperbolehkan. Ya. Baik, terima kasih Dok. Ini masih ada lagi pertanyaan ini dari Mirza Iski. Izin bertanya Dok, untuk takaran porsi makan pasien gagal ginjal kronis itu bagaimana Dok? Mungkin ada cara-cara simpelnya Dok untuk membantu beliau dan keluarga lebih paham gitu, porsi makanannya pasien gagal ginjal. Ya, jadi pasien-pasien gagal ginjal itu diet dasarnya adalah rendah garam dan rendah protein, Dok ya. Rendah garam dan rendah protein. Dia ada namanya low protein diet, diet rendah protein, ada very low protein diet ya. Diet sangat rendah proteinnya ya. Nah, tergantung sodiumnya nanti mana yang dibutuhkan ya. Kalau pasien itu yang penelitian-penelitian terbaru itu membuktikan bahwa very low protein diet ya disertai dengan pemberian asam keto ya, itu lebih bagus bagi pasien-pasien. Dia akan mampu memperpanjang menghambat progresivitas dari gangguan fungsi ginjal ya, dan juga memiliki keuntungan-keuntungan yang lain terhadap pasien. Baik itu dari segi nutrisi, dari segi apa namanya, dari segi berat badan pasien, kemudian dari segi nafsu makan pasien ya, dan lain sebagainya ya. Jadi memang dietnya secara umum rendah garam dan rendah protein. Tapi karena pasien rendah protein, dia akan kekurangan asam amino ya, sehingga kalau asam amino rendah itu akan berbahaya dan diperlukan nanti diet asam keto, di mana asam keto ini akan mengikat nitrogen yang berasal dari protein yang kita makan, sehingga kadar urium dan kreatininnya akan menjadi berkurang ya, tidak akan meningkat ya, jadi akan menghambat fungsi ginjal ya. Jadi itu intinya rendah garam rendah protein, yang paling bagus adalah very low protein diet dengan suplemen dari asam keto. Asam keto banyak sekali macam-macam ya. Ada chlorella, ketosteril, aminepron, tonar dan sebagainya. Mungkin itu Dok ya untuk dietnya. Dan yang sekarang konsepnya sebetulnya tidak semata-mata angka-angka itu juga, tapi juga bagaimana adaptasi dengan budaya pasien ya, kemudian kebutuhan pasien ya. Jadi memang yang agak kompleks, tapi dengan kompleksitas tadi kalau bisa dipenuhi oleh ahli gizi, maka itu sangat bagus untuk pasiennya sendiri ya. Jadi memang sebaiknya konsultasi dengan ahli gizi ya, agar mendapatkan hasil yang baik, terutama dalam menghambat progresivitas dari penyakit ginjalnya. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang untuk porsi ya memang itu disesuaikan itu ya, berat badannya, aktivitasnya dan lebih baik untuk konsultasi ke dokter spesialis gizi untuk tahu lebih detail porsi-porsi makannya seperti apa. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Beladir. Beliau adalah PPDS BTKV. Ingin bertanya yang pertama, apakah pasien dengan gagal ginjal apabila dilakukan tindakan radiologis yang membutuhkan zat kontras itu diperbolehkan, Dok? Ya, alhamdulillah ya, Dokter Ilham ya. Ternyata acara kita ada Dokter PPDS BTKP. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dokter, menambah ilmu dok. Iya, iya bagus malah alhamdulillah. Senang sekali dok ya. Dan lancar pendidikannya dok. Jadi memang tindakan-tindakan di BTKP yang menggunakan kontras ya, nah, itu akan menyebabkan gangguan ginjal akut ya, yang disebut dengan kontras induced nekropati atau CIN ya. Nah, CIN ya. Itu semua tindakan itu tentu akan berisiko. Orang yang normal aja bisa menimbulkan CIN. Orang-orang dengan gangguan ginjal tentu akan menambah risiko CIN tadi. Pada orang normal tentu tidak apa-apa tindakan itu, walaupun bisa menimbulkan CIN, kontras induced nekropati. Tapi kalau pada orang sudah ada gangguan fungsi ginjal, ini akan berisiko menambah CIN-nya, ya, risiko CIN-nya. Ya. Kita bisa menghitungnya, ya, dok ya. Kita punya aplikasinya, bisa di-download di sana. Kita bisa menghitung CIN score. Berapa skor CIN-nya, kontras induced nekropatinya. Ya, berapa skornya. Kemudian dengan skor tadi kita akan tahu berapa CIN risk-nya. Berapa risiko terjadinya kontras induced nekropatinya. Dan bahkan kita bisa mengestimasi berapa HD risk-nya. Berapa risiko kemungkinan pasien ini akan mengalami dialisis akibat dari tindakan kita menggunakan kontras tadi ya. Nah, itu akan kita bisa hitung ya, CIN score, CIN risk dan HD risk-nya ya. Biasanya enggak tergantung dari fungsi ginjal, kemudian riwayat diabetesnya, apakah dia pernah ada riwayat menggunakan balon ya, apakah pernah dia mengalami hipertensi dan sebagainya, itu akan berpengaruh dalam scoring tadi. Nah, kalau ternyata pasien itu memang berisiko menimbulkan CIN, tentu kita ada tindakan untuk preservasinya ya. Bagaimana preservasi ginjalnya? Ya, biasanya walaupun masih kontroversi ya, yang sudah pasti dilusi dengan cairan ya, dengan infus NaCl 0,9% 12 jam sebelum sampai 12 jam setelah kontras ya. Itu akan itu yang sudah terbukti bisa mengurangi risiko CIN tadi ya. Sedangkan hal-hal yang lain itu masih kontroversi. Tetapi di center saya di Bandung di samping dilusi juga digunakan N-acetylcysteine ya. Diharapkan kemampuan antioksidannya itu juga akan mampu mencegah terjadinya CIN tadi. Biasanya diberikan satu hari sebelum, kemudian pada hari tindakan dan satu hari setelah tindakan. Maka dengan dua strategi tadi kita harapkan tidak terjadi kontras induced nekropati ya. Nah, kemudian kalau kita pantau setiap 24 jam urin kreatininnya dan selama 48 jam kalau memang terjadi ya kita bisa atasi itu atau kalau diperlukan hemodialisis ya. Nah, kembali kita akan menilai memberikan saran kepada dokternya ya. Kalau tindakan ini urgen ya dan risikonya kecil ya kita akan rekomendasikan itu ya. Tapi kalau tindakannya urgen risikonya besar, maka kita berikan inform concern kepada keluarganya. Tapi kalau tindakan ini tidak urgen dan berisiko, kita akan anjurkan sebaiknya tidak dikerjakan tindakan ini. Ya. Dan kali itu ya, Dokter Bella ya, dari saya. Terima kasih, Dokter. Ada pertanyaan ya. Kedua, Dokter. Masih ada pertanyaan kedua, Dok. Ini beberapa kali beliau mendapatkan pasien dengan penurunan fungsi ginjal karena riwayat mengkonsumsi suplemen yang berlebihan untuk menurunkan berat badan. Nah, mungkin dokter punya pengalaman-pengalaman serupa yang bisa dibagi, dok, terutama aspek edukasinya ya, kepada masyarakat. Gitu. Ya, minuman suplemen energy drink ini kan tadi sudah dibahas oleh saya sebetulnya. Ya, ini baru baru dugaan-dugaan ya, dok ya, baru sinyalemen-sinyalemen bahwa dia dihubungkan dengan gangguan fungsi ginjal ya. Tapi kalau kita tentu kita nggak bisa lihat kasus per kasus ya, perlu penelitian khusus. Apakah betul obat-obat suplemen ini bisa mengganggu fungsi ginjal ya? Karena bisa saja dia sebetulnya memang sudah ada penyebab existingnya ya, tapi kemudian dia minum minuman suplemen lalu kita tuduh minuman suplemen itu sebagai penyebabnya ya. Jadi seperti saya katakan tadi itu masih kontroversi dok. Perlu penelitian-penelitian untuk menentukan apakah betul ini bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal minuman suplemen tadi ya. Kalau ya dok, pengalaman saya mesti terkait dengan tingginya kadar protein di suplemen tersebut dokter. Kadar protein kan
diminta untuk mengkonsumsi suplemen tersebut mungkin ya cukup familiar lah untuk di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi dengan mengurangi makan dan mungkin minumnya pun jadi kurang. Soalnya kita tahu sendiri bahwa dengan konsumsi protein tinggi tersebut, fungsi ginjal akan semakin lebih bekerja keras dok untuk mengeluarkan. Bukannya paling banyak dari karbohidrat itu dok, ini apa namanya sumber energinya itu sorbitol terutama itu kalorinya terbanyak. Kebetulan waktu itu ya mungkin cukup maklum kalau kan kalau suplemen itu kalau apabila dia MLM dia akan semakin banyak mengkonsumsi akan menaikkan taraf pendapatan. Nah akhirnya untuk mengejar target, untuk mencapai supaya dia kurus, akhirnya disarankan untuk dia makannya dikurangin aja. Seperti itu. Digantikan dengan suplemen tersebut. Sementara setelah saya cari tahu, ternyata kok kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah, terus saya coba telaah, mungkin nggak karena kandungan protein tinggi itu memperberat dari fungsi ginjal ya, tapi beberapa kali malah jadi aki dokter pasien-pasien tersebut. Iya. Kalau pada orang-orang normal, dia tinggi protein, nggak masalah saya kira ya. Yang masalah adalah kalau pasien itu memang sudah ada gangguan fungsi ginjal. Yang harusnya dia rendah protein atau bahkan dia sangat rendah protein, tapi proteinnya dikasihnya banyak-banyak. Ya. Nah, itu memang kalau berlebihan, memang nggak bagus semua yang berlebihan itu. Tapi untuk mengatakan bahwa minuman suplemen ini menyebabkan gangguan fungsi ginjal, itu kita memerlukan penelitian ya dok ya. Baik, trial ya, untuk membandingkan dua kelompok, satu diberikan minuman suplemen, satu tidak diberikan minum suplemen, lalu kita lihat secara kohort apa yang terjadi kemudian. Ya. Atau kita juga bisa lihat, kalau ada gangguan ginjal, kita lihat secara retrospektif, apakah dia pernah minum apa enggak, ya kita lihat risknya nanti. Ya. Nah, tapi itu semua perlu penelitian, dan kebetulan saya belum pernah membaca penelitian terkait dengan hal itu. Siap dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama dok. Sukses dok ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter Bella, dokter Wisar. Nah ini dok, pertanyaan berikutnya dari dokter Taufik Hakim. Nah, ini kayaknya dokter ya. Aku aja kalau saya kurang tepat dok. Nah izin bertanya dok, di PPK 1 itu hanya ada tersedia obat hipertensi captopril, amlodipin, DT gitu. Bahkan amlodipin itu kadang kosong dan seringkali pasien datang di PPK 1 itu dengan tensi yang di atas 180 untuk sistol dan diastol di atas 90 dan tanpa adanya tanda-tanda organ damage. Dan di tata laksana di PPK 1 itu dengan memberikan captopril sublingual, hal tersebut di PPK 1 gitu. Masih hipertensi urgensinya. Apakah tindakannya sudah tepat atau ada yang lebih baik lah gitu? Iya, baik ya. Kalau saya baca di formulium obat-obat BPJS PPK 1, sebetulnya obat-obat PPK 1 sudah cukup banyak dok ya. Ya, obat-obat lini pertama untuk hipertensi itu harusnya sudah tersedia di PPK 1, apalagi dia termasuk kasus rujuk balik untuk hipertensi itu ya. Hipertensi yang sudah terkontrol dengan tidak lebih dua obat, ya tidak ada penyakit komorbid yang lain, itu bisa dikembalikan di PPK 1, ya pengobatannya. Ya. Hipertensi terkontrol dengan tidak lebih dua obat, itu bisa dikembalikan di PPK 1. Dan saya lihat, ya, kalau lihat daftar obat formulariumnya, sekali lagi semua obat ini pertama itu ada di PPK 1, ya untuk ACE inhibitor misalnya, ya. Itu tidak hanya ada captopril, bahkan di situ ada ranipril dan lisinopril ya, di PPK 1. Ya. Kemudian untuk kalsium channel blocker, di situ ada amlodipin paling tidak. Kemudian untuk beta blocker, di situ ada bisoprolol. Ya. Kemudian juga yang sudah pasti itu ada HCT di sana. Itu juga, HCT. Jadi semua obat-obat itu ada di sana. Ya. Tetapi ya, memang kita tidak pungkiri realitasnya seringkali ya teoritinya obatnya itu ada tapi nyatanya tidak ada, tidak tersedia di apotek. Nah, kalau dokter tidak menemukan obat itu maka ya apapun obatnya bisa diberikan kepada pasien ya. Bisa diberikan kepada pasien
ya, selama obat itu punya kemampuan menurunkan tekanan darah, apapun itu, ya. Yang penting berikan kepada pasien, yang penting bisa mencapai target penurunan tekanan darah, itu saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita punya guideline, dok, ya. Kita punya guideline, ya. Kalau pasien itu pasien dengan hipertensi stadium 2 ke atas, tekanan darah sistolnya itu di atas 160 ke atas, diastolnya di bawah 100 ke atas, maka dia harus dimulai kombinasi dua obat anti hipertensi dosis rendah, ya. Itu dimulai seperti itu, ya. Atau dia hipertensi stadium 1 tapi termasuk high risk stratifikasinya, maka kita mulai dengan dua obat dosis rendah, ya. Kita bisa berikan amlodipin dengan ramipril, ya, atau amlodipin dengan HCT atau ramipril dengan HCT. Kalau nggak ada ramipril, berikan captopril dengan HCT, ya, masalah, ya. Yang penting pemberiannya rasional. Captopril diberikan 2-3 kali sehari, kalau bisa 3 kali sehari, ya, karena masa kerjanya 6-8 jam, ya. Jadi diberikan 3 kali sehari, ya. Jadi intinya apapun yang bisa diberikan, berikanlah untuk menekan tekanan darahnya, ya. Yang kedua, dan yang kedua kelihatannya terkait dengan hipertensi urgensi, ya. Kita tahu ada namanya hipertensi krisis. Hipertensi krisis, ya, hipertensi akselerasi. Ada hipertensi emergensi, ada hipertensi urgensi, ya. Ya, itu adalah kenaikan tekanan darah yang tiba-tiba. Ada slope kenaikan darah tiba-tiba, itu adalah hipertensi krisis, ya. Nah, biasanya sih lebih dari 180/120, ya, seperti itu. Tapi syaratnya tiba-tiba, ada slope tiba-tiba, yaitu namanya hipertensi krisis. Nah, sekarang bagaimana membedakannya emergensi dengan urgensi? Ya, emergensi, hipertensi yang naik tiba-tiba tadi disertai dengan gangguan target organ secara akut, ya, akut, ongoing, ya, ongoing, ya. Nah, jadi apakah itu misalnya gangguan gagal ginjal kiri akut, kemudian dia stroke, kemudian dia kebutaan mendadak, gagal ginjal mendadak, preeklampsia, ya. Nah, yang ongoing tadi ada peningkatan slope tekanan darah yang tiba-tiba, lalu ada ongoing target organ damage, itu namanya hipertensi emergensi, ya. Nah, kalau ada peningkatan tekanan darah tiba-tiba tapi tidak ada gangguan target organ yang akut, maka disebut dengan hipertensi urgensi, ya. Kalau hipertensi emergensi, kita harus menurunkan tekanan darah dalam hitungan jam, ya, sehingga kita harus menggunakan preparat parenteral, obat-obatnya injeksi, ya, diinfuskan. Tapi kalau urgensi, kita bisa menggunakan preparat oral, ya. Nah, seperti itu, ya, dok, ya. Nah, itu kalau ada. Tapi kalau tidak ada, apa boleh buat, apapun yang ada, ya, berikan saja kepada pasien, ya, kepada pasien, ya. Kita bisa monitor, ya. Nah, cuma kalau kita memberikan obat-obat sublingual, kayak dulu ada nipedipon sublingual, ya, itu apa namanya, efek jangka panjangnya nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol, ya. Nah, kalau captopril mungkin masih bisa, ya, kita bisa berikan dikunyah captoprilnya, kemudian kita evaluasi kandarannya tiap jam, masih bisa kalau captopril, ya. Nah, jadi intinya tak ada rotan, akar pun jadi, ya, dok, ya. Nah, seperti itu, dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Winsar atas penjelasan sangat jelas, ya. Alhamdulillah itu tadi sudah pertanyaan terakhir, dok, yang masuk di forum ini. Dan sebelum kita tutup, saya mengingatkannya bahwa insya Allah nanti materi-materinya baik pada kajian ini ataupun kajian sebelumnya itu kita telah bagikan atau bahkan bagikan melalui grup WhatsApp, ya. Jadi bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Dan juga kami selalu menyediakan peluang, ya, untuk berinfa, koordinasi untuk kajian ini agar kajian ini bisa terus eksis dan memberikan tempat untuk semuanya. Baik, terima kasih Dr. Wisar yang telah membersamai kami, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kami. Semoga bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik, terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah bergabung pada acara kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan dan kesembuhan bila ada yang sakit dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Terima kasih sekali lagi Dr. Wisar telah bersedia membersamai. Sama-sama. Bermanfaat. Baik, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan
berdoa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Pak Jazuli juga. Terima kasih Pak Jazuli. Kuat Pak Jazuli. Sama-sama, Dok. Salam sehat Pak Jazuli. Ya, sama-sama, Dok. Insyaallah. Di Cirebon udah berjatuhan nih COVID-nya. Masya Allah. Spesialisnya. Ya Allah. Termasuk semoga tetap sehat, Dok.